to my channel. Dengan aku Manisa. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang lip tint Korea yang super bagus banget. Bener-bener gak bikin bibir kita kering sama sekali dan sangat melembabkan. Dan yang penting stainnya mantul banget. Oke, tanpa lama-lama lagi, let's get started. Nah, lip tint Korea itu mungkin dari beberapa kalian juga mungkin udah pada tahu ya. Itu tuh Vivid Studio. Dia ngeluarin lip tintnya. Ini yang aku beli itu shade yang nomor 9, Rosy Voice Vivid Studio yang lip vinyl, karena dia juga ngeluarin lip matte-nya dengan nama shade yang sama. Jadi jangan sampai ketuker ya guys. Ini yang lip vinyl-nya. Bener-bener warnanya itu bisa di-build semau kalian, sesuai dengan selera dan kebutuhan kalian, dan hasilnya bener-bener natural. Suka banget sih, karena di bibirku tuh kayak cocok gitu di bibir aku dan di mukaku. Nah, ini tuh aku dapet tahu Vivid Studio ini dari salah satu influencer. Ada website khusus selebgram gitu untuk rekomendasi dari selebgram, dan aku beli di website itu. Nanti aku tulis di description box linknya, jadi kalian bisa langsung cek aja. Memang harganya itu lumayan pricey ya menurutku, tapi memang ada harga ada kualitas sih. Kayak gitu, emang ini tuh sebagus itu formulanya juga. Jadi dari pas aku tahu dari influencer itu, aku langsung kayak mau kepoin dulu kan, kayak mau lihat review-reviewnya dulu. Dan memang sebagus itu. Dan waktu itu aku beruntungnya lagi gak PO dari Koreanya, jadi memang lagi ready, jadi bisa langsung dikirim. Aku udah lupa naro boxnya gimana, mungkin antara sebenarnya kayaknya aku simpen, tapi aku lupa aku taruh mana. Jadi mau aku tunjukin boxnya, lucu juga. Kalian juga bisa ngeliat langsung di website yang Vivid. Ini tuh dia kayak gini ya packagingnya. Terus yang bagusnya itu, ini tuh aplikatornya itu tuh bentuknya kayak diagonal gitu. Jadi memudahkan kita saat kita apply di bibir, bener-bener gampang gitu loh. Oke, ini aku barusan udah ngapus lipstick aku sebelumnya. Dan ini bibir aku udah aku kasihin tapping lip concealer biar kalian bisa langsung ngelihat warna aslinya tuh seperti apa. Oke, ini bakal aku coba untuk apply dulu one layer. Biasanya aku pakai di dalam dulu, di inner. Satu layer. Kalau kalian mau tampilan bener-bener natural kayak your lips but better, menurutku ya, aku saranin aja satu layer tuh sangat-sangat udah bener-bener natural dan bagus banget, cantik banget warnanya. Aku udah pakai ini kayak udah sebulanan. Nah, jadi aku udah tahu kayak trik-triknya gitu. Aku bakal pakai ini untuk misalnya aku lagi mau looknya natural bibir aku bakal pakai Vivid ini. Itu tuh yang cuma satu layer aja supaya terlihat bener-bener natural kayak bibir kita aja, tapi kayak lebih sehat, lebih healthy, lebih glow aja. Memang dia tuh saat diaplikasiin finishnya itu memang glossy gitu, cuma glossinya itu bukan yang kayak nggak natural udah gitu lengket, nggak sama sekali. Dia glossy di awal, nanti lama-lama malah pas dia keringnya cantik banget nge-stainnya, bener-bener nyatu dengan bibir kita. Dan glossinya itu bakal hilang, tapi hilangnya tuh bener-bener kayak bagus aja gitu loh. Aduh, aku susah deh jelasinnya, kayak cinta banget ya seperti itu. Jadi ini kalau kalian mau tampilannya natural dan sedikit-sedikit semi-semi ombre lah ya kalau kayak gini. Nah, kalau kalian mau lebih bold lagi, bisa kalian tambahin di dalamnya. Jadi bisa kayak ngombre dengan diri dia sendiri gitu loh, karena kita tebelin di bagian dalamnya. Kalau kayak gini jatuhnya bener-bener bukan semi ombre lagi, tapi memang ombre lips dengan lip tint aja. Dan kalau kalian yang suka kayak aku pakai tapping lip concealer, bener-bener kayak gini bagus banget hasilnya. Terus kalau kalian memang mau tambahin lagi pakai lip cream atau lipstick
kesukaan kalian, kecintaan kalian bisa banget. Nih aku bakal cobain pakai lipstikku. Ini aku coba krim aku yang shade-nya nude gitu ya. Bener-bener di luar-luarnya aja. Ya ampun, cantik banget. Sengaja aku rada-rada kayak di garis bibir juga aku kenain biar kayak lebih plump aja bibirnya seperti biasa dan lebih sehat gitu. Dan memang kalau untuk kalian yang suka mau kelihatan bibirnya lebih tebal, bisa banget pakai teknik ini juga. Oh my god, ih bagus banget sumpah. Ini kayak aku udah pakai ini setiap hari dan setiap abis pakai tuh kayak masih suka amaze-amaze sendiri, kayak bagus banget sumpah kayak gitu. Karena dia kayak dipakai sendiri buat nutupin warna bibir kita tuh bisa jadi benar-benar natural, kayak memang itu warna asli bibir kita padahal kan enggak ya. Terus dipakai dengan di ombre juga cantik banget. Ini bagus banget guys. Kayak kalian harus banget nyobain lip tint sebagus ini. Itu memang lip tint Korea, jadi kalau misalnya kayak tadi yang aku bilang, kalau nggak ready memang kita harus agak sabar karena dia PO langsung dari Korea. Nanti kalau udah ready langsung dikirimin langsung ke alamat kamu gitu. Dan aku tuh waktu tahu lip tint ini kayak pengen bilang makasih langsung gitu ke influencer tersebut, kayak karena dia ngasih tahu. Kalau dia nggak ngasih tahu aku nggak bakal tahu kan. Sebagus itu guys. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bisa membantu kalian seperti biasa. Sebagai informasi, sharing dan referensi kalian. Siapa tahu juga kalian mungkin di sini lagi ngelihat video aku ini memang karena mau lagi bingung nih mau beli Vivid, pertimbangannya seperti apa gitu. Aku harap banget video aku dapat bermanfaat, dan kalau kalian suka video aku tolong like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe channel ini, dan kalau kalian punya ide-ide apa lagi nih, saran-saran selanjutnya aku bikin video apa lagi, boleh banget tolong tulis di kolom komen. Oke, thank you guys for watching. I'll see you guys in my next video. Bye.